اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك و... بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لكنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedang kamu mengetahui salahnya. Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian. Dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampung dosa-dosa kamu. Dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarnya. Kalau kami mahu, nescaya kami dapat mengatakan kata-kata seperti Al-Quran ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu kala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masih lagi kita dalam penafsiran Suratul Anfal. Bermula daripada ayat 27 sehinggalah ayat 31. Ayat-ayat yang kita bacakan ini yang berkait dengan perintah-perintah Allah Ta'ala kepada orang beriman. Kalau sebelum ini Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman supaya mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul. Dan kemudian Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya menyahut panggilan Allah dan panggilan Rasul. Bila dipanggil untuk mentaatinya. Dan ayat yang berikutnya, bila mana Allah Ta'ala mengingatkan orang beriman supaya jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Dan mengkhianati amanah yang diberikan. Sebagaimana juga ayat-ayat yang kita bacakan ini perintah supaya bertakwa kepada Allah. Dan kelebihan bertakwa kepada Allah. Dan ayat-ayat yang kita bacakan pada malam ini juga menceritakan bagaimana konspirasi orang-orang kafir untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyekat dakwah Rasulullah. Supaya kita mengetahui bahawa ini agama Allah yang akan dijaga oleh Allah selama-lamanya. Walau bagaimana hebatnya konspirasi mereka.
walau bagaimana hebat pun muamarah mereka, yakni tipu daya mereka yang hilang. Kalau ketika mana Allah Ta'ala menceritakan orang-orang beriman, bagaimana sifat mereka berbeza dengan orang kafir dan berbeza dengan orang munafik. Dan orang-orang yang beriman yang senantiasa perlu bersyukur dengan nikmat Allah. Maka di antara syukur dengan nikmat Allah ialah mentaati Allah, mentaati Rasul. Melaksanakan perintah Allah sesegeranya, secepat-cepatnya, tanpa menangguhkan apatah lagi memberi alasan. Supaya kita tidak menjadi perangai orang kafir. Kerana perangai-perangai orang kafir dan munafik, mereka tidak mahu mentaati Allah, tidak mahu mentaati Rasulnya dan tidak bersegera melaksanakan perintah Allah. Bahkan kemuncak mereka mengkhianati Allah dan Rasul. Dengan pelbagai pengkhianatan sesudah mereka mengetahui kebenaran. Sama ada pengkhianatan Yahudi atau Kristian, Nasara dan juga pengkhianatan munafikun. Mereka tahu kebenaran Islam lalu mereka mengkhianati. Maka Allah mengajar orang beriman jangan mengikuti mana-mana sifat mereka. Maka terus mengukuhkan ketaatan pada Allah dan Rasul dan terus bersegera menyahut panggilan Allah dan Rasul, kerana setiap panggilan ini menghidupkan hati, memantap dan menguatkan iman. Maka ayat yang bermula dengan ya ayyuhallazina amanu pada saranan dan perintah yang ketiga selepas doa Allah bersegera melakukan ketaatan, itu wahai orang beriman, la takhunullah, jangan kamu khianat Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui dosanya, mengetahui salahnya, mengetahui akibat buruknya, wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum, bahawasanya harta kamu, wa auladukum, anak pinak kamu, fitnah, ujian dari Allah, wa anna Allah, dan sesungguhnya Allah indahu, di sisinya ajrun azim, pahala yang besar. Seolah-olah Allah nak beritahu punca khianat amanah kerana cintakan harta, kerana cintakan anak-anak, kerana cintakan dunia. Kalau kita melihat untuk kita memahami ayat ini tentang khianat pada Allah dan Rasul, maka kita mesti memahami sebab turunnya ayat. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah, ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat namanya Lubabah bin Abdul Munzir. Di mana Lubabah bin Abdul Munzir telah membocorkan rahsia hukuman yang bakal dikenakan kepada Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah, mereka telah mengkhianati Rasulullah SAW dan sekaligus mengkhianati Allah, mengkhianati perjanjian Piagam Madinah supaya sama-sama mempertahankan Madinah daripada serangan luar. Tiba-tiba Bani Quraizah bekerjasama dengan musuh, musyriki Mekah, untuk menjadi duri dalam daging, menjadi gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Dengan melakukan persetujuan untuk menghancurkan Islam bumi Madinah, bukan berkonspirasi untuk menjatuhkan Islam. Sesudah musyrik Mekah kalah dalam peperangan Ahzab, kepungan berakhir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bertindak kepada Bani Quraizah dengan mengepungnya selama berpuluh hari lamanya. Setengah riwayat menyatakan dikepung selama 21 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengepung Bani Quraizah selama 21 malam. Maka orang-orang Yahudi ini, mereka terfikir apakah hukuman yang akan dikenakan pada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi cluenya. Dan ini jadi rahsia. Namun Lubabah ini, sebab dia dulu baik dengan Yahudi, dia sebelum datang Islam, dia member Kamci, grup WhatsApp dia dulu. Kalau kita zaman sekarang lah, ini memang rapat. Maka orang Yahudi bertanya kepada Lubabah, apakah hukuman kami? Sebab mereka nak tahu apa patut mereka buat. Dan Lubabah beri isyarat pada leher. Lubabah buat macam ni, yang selalu orang buat. Maknanya hukum bunuh. Maka bila dia
berkata demikian, baru disedar dia telah khianat kepada Rasulullah. Sebab bocorkan rahsia. Sedangkan hukuman itu rahsia. Tidak boleh diketahui oleh orang Yahudi. Dengan setengah riwayat menyatakan bahawa Lubabah ini atau nama sebenarnya Marwan bin Abdul Munzir. Itu nama sebenar. Nama gelarannya Abu Lubabah. Dia dahulu teman rapat kepada Bani Quraidah. Bila mana Nabi SAW menghantarnya kepada kabilah Bani Quraidah untuk mereka menerima hukuman daripada Allah dan Rasul. Maka Yahudi meminta pandangan daripada Lubabah. Apa yang patut mereka lakukan, apakah hukuman yang akan menimpa mereka. Maka Lubabah mengatakan memang kena bunuh kamu semua. Lalu Yahudi menjadi ketakutan dengan hukuman tersebut. Sedangkan Nabi SAW, sebab itu bila Rasulullah SAW datang untuk menghukum Yahudi, maka Yahudi cepat-cepat berkata, kami tidak mahu hukuman daripada kamu. Kami nak daripada orang lain. Lalu kata Rasulullah, pada siapa kamu nak berhukum? Kata mereka, biarlah yang menjatuhkan hukuman kepada kami Sa'ad bin Mu'az. Sebab mereka dah tahu kalau Rasulullah putuskan hukuman, pasti hukum bunuh. Sebab telah dibocorkan oleh Lubabah. Lalu bila Rasulullah SAW berunding dengan Yahudi, baik, kamu khianat, kamu tahu hukuman dia apa? Mereka kata, baik, kami tahu kami salah. Tapi kami tidak mahu menerima kamu sebagai hakim. Kata Yahudi. Mereka kata, baik, siapa kamu nak? Lalu kata mereka, biarkan Sa'ad bin Mu'az yang menghukum. Oleh kerana Yahudi melihat Sa'ad bin Mu'az ini, dahulu juga baik dengan mereka. Sa'ad bin Mu'az tercedera teruk dalam peperangan Ahzab. Maka dia diusung. Dibawa ke kabilah Bani Quraidah. Dan Sa'ad bin Mu'az pun menghukum. Lelaki yang balik dibunuh. Wanita dan kanak-kanak ditawan, harta dirampas. Yahudi menyangka bila mereka menolak penghakiman Rasulullah SAW, mereka akan mendapat hukuman ringan sebagaimana keturunan Yahudi yang lain, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang dahulunya cuma dihala keluar dari Madinah. Kerana Yahudi pertama yang khianat Rasulullah, Qainuqa. Tapi hukuman bagi Qainuqa dihala keluar dari Madinah sahaja. Dan mereka bebas membawa harta benda mereka. Manakala Bani Nadir, Yahudi kedua yang khianat Rasulullah SAW. Maka mereka juga dihukum keluar daripada bumi Madinah. Tapi cuma boleh mengambil harta yang boleh diletakkan pada unta sahaja. Tak boleh lebih. Dan Yahudi Quraidah juga menyangka mereka akan senasib Bani Nadir dan Bani Qainuqa cuma dihalau. Mereka lupa kesalahan mereka besar, khianat. Kerana mereka berkongkor dengan musuh. Berkonspirasi dengan musuh. Khianat negara Islam. Dia berbeza dengan Nadir dan Qainuqa. Nadir dan Qainuqa dia tak bergabung dengan musuh untuk lawan Rasulullah. Dan Quraidah tahu bahkan dalam mana-mana hukum khianat dalam dunia ini, siapa yang bekerjasama dengan musuh untuk menjatuhkan satu negara, memang hukumannya gantung, bunuh. Yang jadi spy, hukumannya berat. Paling kurang pun, kita katakan penjara seumur hidup. Kalau jadi spy bagi negara lain. Terutama negara-negara yang ada peperangan ataupun kita katakan peperangan dingin atau sebagainya. Pasti hukumannya berat. Sampai peringkat bunuh. Maka Yahudi tidak mahu Rasulullah menghukum, mereka minta Sa'ad bin Mu'az. Tiba-tiba Sa'ad bin Mu'az berhukum. Kata Rasulullah, wahai Sa'ad, kamu berhukum dengan hukum dari langit. Maknanya Allah ilhamkan pada Sa'ad. Bukan Sa'ad ni bincang dengan Rasulullah, dia tak bincang. Dia tu hukum. Sebab kalau bincang dengan Rasulullah, nanti Yahudi kata, tak kira ni macam hukum kamu juga, kamu suruh. Sebab mereka reda yang jadi hakim. Sebab di dalam mahkamah, Islam membenarkan hak ini. Hak yang tertuduh boleh meminta atau memilih hakim. Kalau mereka merasakan hakim itu tidak berlaku adil pada mereka. Jadi dalam mana-mana mahkamah dunia, boleh pesalah yang dituduh mengubah hakim. Meminta pada mahkamah kerana mereka menganggap hakim ini mungkin tak beri hak keadilan kepada mereka. Mereka pun nak tukar hakim. Kalau mereka ada asasnya, memang dibenarkan dalam sistem mahkamah. Kalau ikutnya tuan-tuan, mereka tak ada asas untuk tidak merestui Rasulullah sebagai hakim. Sebab Nabi berhukum dengan hukum Allah. Tapi Nabi ra'i benda tu. Meraikan tak apa. Boleh. Sebab Rasulullah SAW punya siasah yang tinggi. Siasah yang tinggi maknanya politik ke depan.
Maka minta Sa'ad, biar mereka tahu yang menghukumkan mereka orang yang mereka suka, Sa'ad bin Mu'az. Dan Nabi nak ajar pada semua umat manusia, ya, dalam sistem keadilan Islam, bahawa seorang berhak untuk memilih hakim yang dirasa dia mendapat hak keadilan. Sehingga menjadi sunnah yang diikuti di seluruh dunia. Seluruh dunia menerima undang-undang itu. Tapi dengan syarat ada asas lah. Kalau tak ada asas, sahaja nak tukar hakim ataupun nak tukar hakim yang menyebelahi dia, maka ini tak dibenarkan. Jadi Sa'ad berhukum tanpa pembincangan Rasulullah, tapi Sa'ad dah nampak khianat macam ni hukuman dia. Sebab wanita dan kanak-kanak tak terbabit dalam khianat. Sebab mereka bukanlah yang mengeluarkan idea untuk khianat. Sebab kebiasaan wanita dan juga anak-anak akan ikut orang lelaki. Terutamanya dalam masalah perang. Mana-mana pun bila berlaku peperangan, perempuan akan berlindung dengan lelaki. Dalam peperangan. Kalau bab lain boleh lelaki berlindung dengan perempuan, bab perang tak boleh. Ini benda besar. Jadi Sa'ad telah memutuskan hukuman. Namun, dek kerana Abu Lubabah telah bocorkan rahsia dulu sehingga mereka nak tukar hakim, maka Abu Lubabah dah buat khianat. Dan Abu Lubabah menyedari pengkhianatan khianat tersebut, maka dia pun menghukum dirinya sendiri. Diikat diri dia kat tiang masjid. Bukan Rasulullah hukum, dia hukum sendiri. Lihat bagaimana orang beriman yang baik, kalau salah hukum sendiri. Diikat dirinya dekat batang masjid, lalu dia bersumpah, demi Allah, aku tidak akan makan, tidak akan minum sehingga aku mati atau Allah menerima taubat aku. Maka diikat kat tiang selama 9 hari. 9 hari, setengah riwayat menyebut 7 hari tanpa makan dan tanpa minum. Sehingga dia pingsan. Dia hukum diri dia. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya. Seorang datang berkata kepadanya, ya Abu Lubabah, qatiba alaika. Wahai Abu Lubabah, taubat kamu sudah diterima. Lalu kata Abu Lubabah, wallahi, la wallahi. Belum, Allah belum terima taubat aku, kata dia. La uhillu nafsi hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yuhilluni. Faja'ahu fahallahu biyadih. Kata dia, la wallahi, demi Allah. La ahullu nafsi, aku tak akan lepaskan diriku. Hatta yakuna Rasulullah, sehingga Rasulullah datang. Huwa alladhi yuhilluni. Biar Nabi sendiri yang uraikan ikatan ini. Yang lepaskan ikatan ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, maka membuka ikatannya. Ya, bagaimana Abu Lubabah dia benar-benar taubat. Sehingga dia sanggup dihukum apa pun. Bahkan diriwayatkan bahawa dia tak kisah kalau kena hukum bunuh pun tak apa kerana khianat tadi. Sebelum dijatuhkan hukuman, dia dah hukum diri dia sendiri dengan ikat tiang masjid selama 7 atau 9 hari, tak nak makan, tak nak minum sampai pingsan. Lalu seorang datang, Tuhan dah terima taubat, Rasulullah beritahu, kamu telah diterima taubat dengan turunnya ayat ini. Namun dia kata, tidak, aku tak akan lepaskan diri aku sehingga Rasulullah datang, lepaskan aku. Maka Rasulullah datang ke masjid dan melepaskan ikatannya bagi menandakan taubatnya diterima. Maka turunlah ayat ini. Wahai orang beriman, jangan kamu khianat Allah dan Rasul. Dan kamu khianat amanah yang diberikan kepada kamu dalam keadaan kamu tahu. Dalam keadaan kamu tahu. Lalu Abu Lubabah, ketika mana diterima taubatnya, dia berkata, di antara kesempurnaan taubatku, aku mesti meninggalkan kampung aku sendiri, yang di mana tempat aku buat dosa. Para ulama ada dua pandangan. Sehingga ulama berpandangan di antara kesempurnaan taubat, kita meninggalkan negeri atau tempat di mana kita buat maksiat. Kalau misalnya tuan-tuan duduk daerah ni, tuan-tuan buat maksiat banyak, maka tinggalkan negara tersebut atau negeri tersebut. Setengah ulama kata tidak syarat. Bukan dengan syarat, tempat yang dibuat maksiat, dia kena buat kembali taat. Kebanyakan ulama berpandangan, di mana tempat saya pernah buat maksiat, saya tak akan tinggalkan tempat ini sehingga saya bertaubat dan saya buat baik. Tapi sebagian ulama kata tidak. Seorang kalau buat dosa, dia kena tinggalkan negeri tempat dibuat dosa. Berdasarkan hadis yang membunuh 99 orang, kemudian lengkap 100 orang, bila mana dia nak taubat, ulama mensarankan dia tinggalkan negeri dia. Hijrah. Kenapa hijrah? Banyak sebab. Yang pertama, supaya cakap-cakap orang yang masih berlegar. Kita tuan-tuan kalau buat salah ni, orang tak akan berhenti bercakap. Kita dah insaf, kita dah taubat, itu hak kita dengan Allah. Tapi orang ni mulut dia tak boleh berhenti. Dia tu cakap, dulu-dulu jahat tu, dulu jahat tu, dulu khianat tu, dulu-dulu-dulu-dulu. Duk cerita dulu-dulu. Main dulu-dulu je.
Sedangkan kita haram mengungkit kesalahan silam yang orang dah taubat. Dosa kita. Kita ungkit kesalahan silam orang lain yang dia sudah bertaubat. Yang dia sudah meninggalkannya. Termasuk hal lain. Sama juga ulama kalau dia keluar fatwa. Dan dia telah menarik fatwa dia balik. Ya, fatwa dulu salah. Mungkin orang pun untang-untang fatwa, dia pun tarik balik. Dia pun sedar salah. Maka haram kita ungkit balik fatwa tadi sebab dia dah tarik balik. Dia tidak lagi memfatwakan dengan fatwa tersebut. Tapi orang kita tuan-tuan banyak, orang kalau salah sekali, selama-lamanya dia salah. Kita kan macam tu. Kalau sekali dia salah, kita akan letak dia dalam bakul penjenayah selama-lamanya. Hatta kalau dia mati, tuan-tuan banyaknya dosa kita dengan orang. Dan kita diajar kalau orang tu salah, dia dah taubat, dia dah tak buat, dia tak cakap. Maka stoplah kita. Tapi jenis mulut tempayang ni payah. Tak boleh tutup. Jenis mulut kita tak tahu sebahagian kita dosa pahala. Dia tetap nak cerita dulu perempuan tu teruk tu. Laki tu dulu teruk. Kenapa cerita dulu? Dia dah taubat. Maka kan itu setengah ulama mensyaratkan tinggal penduduk negeri yang mungkin mereka masih bawa mulut demi menjaga maruah. Dan yang kedua kata ulama supaya dia tidak mengulangi dosa itu lagi. Supaya dihukum dengan lebih keras. Lalu Abu Lubabah kata lagi, dan akan kupisahkan daripada hartaku. Aku akan hartaku yang aku nak sedekah semua sebagai tanda taubat. Nak mulakan hidup baru. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jangan. Memadai 1/3 je kamu sedekah. Dia nak tinggal negeri, Nabi tak larang. Pergilah. Tetapi waktu dia berkata, saya akan sedekahkan semua harta saya. Lalu kata Rasulullah, jangan, cukup 1/3. Dan ayat ini yang kita bacakan ini juga ayat 27 juga menceritakan khianat ini dilakukan oleh orang munafik. Satu hari bila Abu Sufyan keluar daripada Mekah, maka Jibril alaihissalam mengunjungi Rasulullah dan beritahu sesungguhnya Abu Sufyan berada di tempat itu, itu dan ini. Lalu kata Nabi SAW kepada orang Islam, Abu Sufyan berada di tempat ini, di tempat ini. Ini Abu Sufyan keluar dalam satu peperangan untuk melawan Rasulullah. Ini peperangan Uhud. Ada juga menyebut peperangan Khandaq. Maka Jibril beritahu di mana Abu Sufyan berkampung atau berkhemah. Dia buat muaskar dia atau kamp dia kat mana. Jibril beritahu. Maka Rasulullah SAW pun beritahu kepada orang Islam, Abu Sufyan sekarang berada pada kedudukan sekian-sekian. Maka sembunyikan pergerakan Abu Sufyan. Tiba-tiba seorang lelaki di kalangan munafiki yang bersama dengan Rasulullah tulis surat beritahu Abu Sufyan, sesungguhnya Muhammad tahu tempat kedudukan kamu, hati-hati. Maka tu ayat ini, jangan mengkhianati Allah dan Rasul. Setengah riwayat. Namun riwayat yang kuat berhubung dengan kisah Abu Lubabah. Maka kalau kita lihat pengajarannya, seolah-olah Allah nak ajar kita, lepas kita taat Allah, bersegera melakukan ketaatan, antara tanggungjawab kita juga sebagai orang Islam ialah menjaga amanah dan jangan khianat Allah dan Rasul. Jangan mengkhianati Allah dan Rasul dengan mensia-siakan perintahnya. Dengan meninggalkan perintah Allah, dengan melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kamu bersama dengan musuh untuk menentang umat Islam. Kamu bersama dengan musuh untuk menghancurkan negara Islam. Dan termasuk juga mana khianat kalau diberikan kepada kamu amanah harta atau diberikan kepada kamu rahsia-rahsia individu, rahsia-rahsia kumpulan supaya tidak terdedah kepada musuh-musuh mereka lalu kamu menyebarkannya. Perkataan amanah kata ulama iaitu mana-mana perbuatan yang Allah amanahkan kepada hamba-hambanya sama ada perkara fardu ataupun perkara larangan. Manakala mengkhianatinya ialah dengan mengabaikan kefarduan agama dan melanggar hukum-hukum larangan Allah SWT dan mengsia-siakan hak yang diamanahkan. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian orang berkata satu rahsia. Orang kata jangan cerita ke orang rahsia ni, kita pun cerita. Ini khianat amanah. Apakah itu masuk makna khianat amanah Allah dan Rasul? Ya. Sebab Allah dan Rasul yang suruh kita pelihara amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu menyempurnakan amanah kepada ahlinya. Eh, kalau ada orang tuan-tuan bagi rahsia kat kita, beritahu sesuatu berkaitan dengan aib dia ataupun perkara yang mungkin membahayakan syarikat dia, ni kita kerja dengan dia, ni amanah syarikat. Jangan sampai pesaing-pesaing kita tahu,
atau mana-mana individu dia ada musuh dia, maka jangan beritahu, sebab musuh tahu dengan mudah mengambilnya sebagai satu cara untuk menjatuhkannya. Maka dia beritahu, jangan beritahu orang. Maka ketika itu haram seorang beritahu orang. Ini pada waktu hidupnya. Adapun pada waktu matinya, yang ini yang beri amanah, bolehkah bocorkan rahsia selepas mati? Maka dilihat. Kalau ia berkait dengan kemuliaannya, maka boleh. Kalau ia berkait dengan keaibannya, maka haram selama-lamanya. Contoh, misalnya, dia ni rajin solat, rajin sedekah. Kita dia tahu dia ni banyak sedekah. Kalau dia kata, jangan beritahu orang saya sedekah. Ini amanah. Maka kita wajib tak boleh beritahu. Tapi bila mana dia mati, kita boleh beritahu. Sebab itu kebaikan. Tapi kalau dia cerita aib dia, dulu saya ni orang jahat, gini, lepas tu saya taubat. Tapi orang tak tahu. Itulah, saya menyesal. Dia cerita, jangan cerita korang ni. Saya cerita ke awak sebab saya percaya ke awak, supaya awak tahu. Saya ni datang daripada orang yang teruk. Maka Allah ilhamkan saya sebagai tanda syukur saya kepada Allah. Allah beri saya taubat dan sebagainya. Tiba-tiba orang ni cerita. Membuka aib dia, maka berdosa. Maka ini sempadan amanah. Amanah haram kita sebarkan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, sudah cerita amanah. Wa'lamu, ketahuilah, annama, bahawasanya harta benda anak pinak kamu ujian. Kenapa lepas amanah Allah sebut bahawa harta benda anak pinak? Kerana Allah Ta'ala nak menjelaskan bahawa antara punca khianat kepada amanah ini, cinta kamu pada harta, cinta kamu pada anak-anak. Maka harta dan anak-anak ini mihnah, ujian daripada Allah Ta'ala. Ya, maksudnya bagaimana? Tuan-tuan, kadang-kadang sebab kita nak duit banyak, kita langgar larangan Allah, kita pun terlibat ngeriba, rasuah. Maka itu khianat amanah Allah. Allah beri amanah pada kita, jangan terlibat ngeriba. Jangan terlibat ngerasuah. Jangan terlibat penipuan. Tapi bulan ni belanja tak cukup. Anak-anak nak masuk universiti. Anak-anak nak kahwin. Anak-anak nak itu, nak ini. Kan dorongan kita untuk jaga anak-anak, kita sanggup khianat, sanggup riba, sanggup rasuah, sanggup tipu. Kerana dorongan manusia mengkhianati perintah Allah. Allah beri kita sembahyang, itu amanah. Kenapa tak sembahyang? Sebab harta dan anak-anak. Ada pun sebab harta, maklum. Sebab nak cari harta banyak, sampai lupa solat. Khianat amanah Allah. Allah larang riba, dia riba. Khianat amanah Allah. Dia nak buat loan, orang dah kata ambil loan Islami. Jangan ambil loan yang kafir ni. Dah terdesak, dia nak pakai itu, nak pakai. Dia ambil juga. Dia khianat amanah Allah. Sebab kita dah sebut amanah Allah itu ialah perintahnya dan larangannya. Dan amanah makhluk pula ialah hak-hak manusia. Maka bila seorang melanggar perintah Allah, dia khianat. Maka dorongan khianat ni sebab apa? Sebab cinta dia pada dunia, yang ni harta. Dan cinta dia pada anak-anak. Puncanya anak-anak lah. Tentang kita kadang-kadang duk fikir anak-anak lah sampai tak ke masjid, tak ke surau. Saat saya ni seminggu tak datang masjid, kenapa? Cucu baru dapat rentas negeri, usah dia balik. Oh, cucu baru dapat rentas negeri. Kita pun dah bersedia. Cancel program kat masjid surau. Bukan cancel solat Jumaat pun tak nak. Kuliah-kuliah pun tak nak. Sebab apa? Ni anak cucu balik ni. Tanya, kerana faktor itu. Dia bukan kita kata orang tak pergi kuliah ni dia khianat. Taklah. Maksudnya, dia punya simptom tu ada simptom. Ah, siapa pun kat duk main cucu dah. Tak solat Jumaat tu okey lagi lah. Tak semayang terus misalnya. Oh, seronok main cucu. Jadi kuda, kita jadi kuda. Round satu tamang jadi kuda. Dah penat tak boleh semayang lagi. Dia tak adalah sampai peringkat tu. Contoh. Contoh maksudnya kerana anak-anak tadi, kita pun lalai daripada perintah Allah. Tak pergi solat Jumaat. Terus pakai fatwa sebab saya vaksin bukan dua. Oh, tu fatwa tu padahal okey je, boleh je. Kenapa nak main dengan anak cucu ni? Maka ini punca. Seorang kenapa melanggar perintah Allah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita lihat harta, bila lihat anak pinak dan cucu, ingat mereka ini ujian Allah. Sekalipun kita nak harta banyak, jangan sampai langgar perintah Allah. Sekalipun kita sayang anak cucu kita, jangan sampai langgar perintah Allah. Jangan lupa untuk pesan mereka sembahyang, tutup aurat. Sebab saya ni, cucu saya kalau balik rumah tak solat, Ustaz. Sebab kalau saya tegur dia, tak solat, dia terus balik bandar. Oh, tak singgah lama saya, sunyi lah saya. Maka ini kita khianat amanah Allah untuk mencegah kemungkaran. Dia ada setengah-setengah orang tuan-tuan, bila anak pinak dia balik, dia ni anak pinak tak sembahyang. Dia pun tak tegur, takut. Tegur-tegur mengajuk. Terus packing barang balik.
Ha, ni saya tak suka balik rumah, baik saya duduk hotel. Tak ada orang tegur saya, nak tidur bangku 10 pun. Eh, setengah-setengah saya tak kata semualah, setengah mereka. Bila anak-anak ni balik rumah, tak semayang subuh, tak itu, dia macam biar. Sebab apa? Takut nak tegur. Inilah fitnah ujian Allah Ta'ala pada kita. Sayang kita pada anak-anak, sayang kita pada cucu-cucu. Jangan sampai kita langgar perintah Allah. Atau membiarkan mereka langgar perintah Allah. Sayang kita biar ada batasan. Kalau buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang, kita akan tegas. Tuan-tuan, kita memang nak harta. Kita suka harta. Tak ada masalah suka harta. Islam tidak mengharamkan kita suka harta. Sayang harta. Bangga dengan harta kita dengan maksud mensyukurinya. Tetapi jangan harta ini sampai melalaikan kita dari yang Allah. Sebab itu dalam Quran Allah tak pernah haramkan harta. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta benda dan anak pinak kamu melalaikan kamu dari ingat Allah. Siapa yang melakukan demikian, maka dia orang-orang yang rugi. Okay, ini ingatan Allah dan punca kenapa khianat ini berlaku. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman lagi. Kita dah ada ni, ya ayyuhalladzina amanu yang keempat. Yang pertama, ati'ullah wa rasul. Yang kedua, istajibu lillahi wa rasul idha da'akum lima yuhyikum. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul. Yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullah. Yang pertama, wahai orang beriman, ta'at Allah, ta'at Rasul. Wahai orang beriman, bersegera menyahut panggilan Allah dan Rasul. Yang ketiga, wahai orang beriman, janganlah kamu khianat Allah dan Rasul. Dan kamu khianat amanah yang diberikan pada kamu. Yang keempat, supaya orang beriman tahu ini tanggungjawab utama untuk mereka lakukan. Sebagai tanda syukur pada Allah dan supaya mereka tidak mengikuti jejak langkah orang kafir, orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian, orang-orang musyrikin Mekah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yakni laksanakan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangannya. Yaj'al lakum furqana. Nescaya Allah akan jadikan bagi kamu furqanan. Apa maksud furqanan? Kata ulama, perkataan furqanan ialah ilmu yang sahih dan hukum yang tepat, cahaya yang jelas, hidayah yang dapat membezakan antara benar dan salah. Maka ini disebut sebagai furqan. Yakni pembeza. Perkataan furqan, kita dapat beza betul mana, salah mana, baik mana, buruk mana. Ini kesan takwa. Maksudnya kalau tuan-tuan taat Allah, tinggalkan segala rangan Allah, kita ni akal kita bersih sehingga kita nampak mana betul, mana salah, mana syubhah, mana kelentong. Kita nampak ni semua. Siapa tunjuk? Allah. Allah ilhamkan kita ni ilham yang baik. Itu satu. Yang kedua, kata Allah, yukaffir ankum sayiatikum. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Apa maksud ampun dosa di sini? Yakni Allah menghapuskan seluruh kesan-kesan dosa kita sama ada kecil ataupun besar, dan Allah menutupnya di dunia. Itu maksud ampun dosa. Yang kedua, Allah sebut wa yaghfir lakum, juga ampunkan dosa. Tapi perkataan ampun yang kedua memberi maksud Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu akhirat kelak. Bahawa kamu seolah-olah tak ada salah apa-apa waktu mana kamu dibangkitkan akhirat kelak, dan Allah menyempurnakan pula pahala kamu. Adapun perkataan yukaffir ankum sayiatikum yang pertama, Allah hapuskan kesalahan kamu. Yang ini kesan-kesan kita buat salah tadi Allah hapuskan. Kesan-kesan kita buat salah, Allah tutup sehingga orang tak nampak, orang tak tahu. Tuan-tuan, kita ni mustahil tak buat dosa. Buat. Saya buat dosa. Tuan-tuan pun buat dosa. Tapi bila kita sentiasa bertakwa pada Allah, yang salahnya Allah tutup, orang tak nampak. Kita mungkin ada ngumpat, ada juga tipu, orang kata tak buat. Buatlah. Dengan cara yang tertentu. Tapi Allah tutup. Tak nampak benda tu. Bahkan Allah ampunkan. Kesan-kesan tu pun Allah tutup. Dan akhirat pula Allah ampun penuh dosa kita. Tanpa ada hukuman akhirat kelak. Maka ini tiga kelebihan orang yang bertakwa pada Allah. Kemudian Allah sebut lepas tu, wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah ini kurniaannya lebih luas daripada tu. Maknanya tuan-tuan, bukan tiga ni je. Allah boleh bagi lebih pada tu. Seorang bila bertakwa pada Allah, bukan sekadar dia akan menjadi filter, penapis, cahaya yang akan menunjukkan kita mana betul, mana salah, mana baik, mana buruk.
Bukan dengan sebab kita takwa, Allah pilih kita kawan-kawan yang baik. Kita ni rasa seronok, rasa gembira dengan kawan-kawan ni. Dan kita takkan seronok dengan kawan-kawan ni. Kawan-kawan yang mungkin akan menjejaskan agama kita. Kesan takwa. Tuan-tuan tengok muka orang pun tahu ni boleh berkawan. Tengok muka ni, ni tak ada kawan ni. Dari tutur kata pun kita tahu ni boleh berkawan ni. Dari tutur kata ni bahaya kawan ni. Allah berikan kita, pada kita furqan. Furqan yang ni pembeza. Kemudian Allah ampunkan dosa kita kat dunia, tutup. Allah ampunkan dosa kita kat akhirat. Dan Allah sebut lagi, wallahu dzul fadlil azim. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah beri kepada orang bertakwa. Sebagaimana kuliah subuh kita tadi, kita dah sebut sebahagian besar kelebihan takwa. Allah angkat kita, Allah muliakan kita, Allah beri rezeki pada kita, mudahkan urusan kita. Banyak, berpuluh-puluh yang disebut dalam Quran saja. Belum lagi disebut dalam hadis Nabi SAW. Wallahu misawab. Assalamualaikum.